Waktu tu Islam yang ada buat sahabat-sahabat Nabi yang muhajirin dan juga orang-orang Madinah dari kalangan orang-orang Ansar. Belum lagi nama Ansar tu, oh, Madinah yang dah mulut agama Islam. Tak ramai. Masih lagi golongan minoriti, golongan kecil. Yang ramai ni yang belum Islam ni. Termasuk juga orang-orang Yahudi. Mereka pun datang pergi nak nyambut Nabi ni. Jadi termasuk di kalangan yang ramai-ramai nak nyambut Nabi ni, kata Allah ni, aku pun sekali hidup dalam kalangan mereka tu. Falamma ta'amaltu wajahu wastambutuhu araftu anna wajahu laysa biwajhin kadzab. Bila aku amati, aku perhati wajah dia, aku tengok gerak-geri dia, tubuh badan dia semua. Tahulah aku, kata Abdullah bin Salam, tahulah aku bahawa wajah Nabi ini bukan wajah pemburu. Bukan macam mana seperti yang orang kafir Quraisy sebut kepada pendeta di Madinah, di Yahudi di Madinah, mengatakan Muhammad ni bohong. Ada satu lelaki ni namanya Muhammad, dia lahir dari kalangan orang-orang yang baik-baik di kalangan kami. Jadi seorang yang puji saja bermula. Lepas itu bila dia tiba-tiba pada usia dia 40, dia menyampaikan satu agama. Ya. Kan dia kata agamanya dari Tuhan, dan dia mengatakan kami ini menyembah bukan Tuhan. Dia kata kami ini menyembah batu yang tak boleh memberi manfaat. Perbuatan kami perbuatan sisi, perbuatan yang tak memberi manfaat, perbuatan yang ya, sisi saja. Jadi kami berpandangan dia ni seorang yang pembohong. Cakap tak betul. Kerana mengeji dan mengutuk Tuhan-Tuhan kami. Jadi apa yang kami nak tanya kepada dia supaya sebagai nak kata bukti betul ke dia ni kata putusan Tuhan. Itu yang diberi tiga soalan. Wanita yang diberi tiga soalan kepada pemimpin Quraisy, tanya balik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga soalan kan? Tanya tentang tujuh pemuda yang Ashabul Kahfi. Tanya tentang Zulqarnain. Tanya tentang hakikat roh. Tiga soalan. Yang mana ketiga-tiga soalan itu jawapan yang ada dalam surah Al-Kahfi. Jadi Nabi Salam pun tahu benda ni. Jadi bila Nabi Salam nak pastikan betul ke apa yang orang pembikus kata tentang Nabi kata Rasulullah tu salam ataupun betul, dia pergi tengok. Takkan Nabi ni seorang yang buruk. Nabi ni, inilah dia. Amnul Bissalam tahulah inilah dia Rasul yang disebut dalam kitab Taurat. Jadi kita tak boleh nak meluk ke Islam. Qala fakana awlu ma sabitu min kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Maka awal-awal apa yang aku dengar daripada perkataan Nabi waktu itu, apa kata Nabi, apa sabda Nabi? Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, sebar luaskan salam. Wa'aimut ta'am, dan pergilah orang makan. Sebar luaskan salam, jadikan salam ini budaya. Bukan setakat kerana suruhan Allah, tapi dia dah jadi macam, kalau kita tak beri salam ni, tak. Kadang-kadang tengok dalam masyarakat kita berlalu, ustaz, bagi ustaz, dia tak beri salam pun, bagi dah salam. Assalamualaikum ustaz, tak pergi. Ini ustaz, macam tu je lah, ilahat Allah, mana salam kita tuan? Salam tu. Waktu ibu ta'am dan beri orang makan, ada yang kita buat setiap bulan, setiap pagi, pagi ni aku beri orang makan, sarapan pagi. Beri orang makan tu tuan. Jamu orang makan. Nah. Ada buat cara ada, tak ada buat cara tak ada. Janji bagi orang makan. Tak ada buat, kalau ada macam-macam. Kalau tak ada capati pun jadi. Cukuplah. Capati teru kosong dah. Janji bagi orang makan. Jamu orang makan. Wasilul arham, dan hubungan tali silaturahim. Itulah tujuan dia kita beri orang makan, nak hubungkan tali persaudaraan, tali silaturahim sama kita. Macam semua kita ni alhamdulillah okey lah juga. Subuh-subuh ada sahabat bagi. Ada surau masjid, surau lain. Lepas habis kuliah balik. Ya.
Kadang-kadang ustaz pun balik macam tu je, tak ada apa-apa. Saya beritahu lah. Saya kata kan bagus kalau kita, semua kita ni, kita buat ya, macam satu surau dengan air kuning. Saya tengok dia buat macam mana. Lepas kuliah maghrib, isyak tu, ada jamuan sikit. Jadi kawasan perumahan ni ada jalan, macam-macam jalan. Jalan satu, jalan dua, jalan tiga, jalan empat. Yang ni, sekarang okey, yang ini giliran jalan satu. Bulan depan jalan dua pula. Bulan tiga, jalan tiga pula. Bulan empat, jalan empat lah. Masing-masing ambil tiap-tiap kali kuliah yang berbeza. Haa, nampak? Polak je pun. Kan ambil katering, polak je masing-masing buat. Yang ni bawa ke, yang ni bawa ni, yang ni bawa ni. Nak bagi sebab nak tarik, saya sebut di beberapa surau yang macam tu. Saya kata kan baik kalau tuan-tuan suruh tuan-tuan buat macam ni. Sebabnya apa? Sebab bila kita buat macam ni, orang akan datang untuk menghadiri majlis and ilmu. Sebab manusia memang fitrahnya ditambat hatinya dengan makan. Satu Nabi sebut makan tu nombor dua. Surat Rahim tu nombor tiga. Dia datang makan. Lepas makan tu bau tereratnya, terpubuhnya dari silaturahim. Kemudian Nabi sebut yang last sekali, wasallu billaili wan nas niyam, dan kerjakanlah kamu solat malam waktu manusia sedang tidur. Tadkhulil jannata bisalam, bisa kamu akan masuk ke dalam syurga dengan sejak. Itu Nabi sebut. Nabi sebut je tu. Kan? Last sekali. Bila kita buat tiga benda ni, insya-Allah yang keempat tu akan jadi mudah untuk kita buat. Itu dia Nabi SAW sebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis yang lain, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, daripada Allah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, begini bersabda, "Fil jannati ghurfatun yura zahiruha min batinha wa batinha min zahiriha." Dalam syurga nanti akan ada bilik yang dilihat dalam luarnya dari dalamnya dan dalamnya dari luarnya. Alamak ustaz, tak mampu ustaz. Kali saya baju macam mana kalau ada rumah bekas kaca tu duk sinar tak boleh nampak orang luar, boleh nampak dalam, orang nampak dalam boleh nampak luar. Ini dalam syurga. Dalam syurga kita tukar baju di syurga bukan macam tukar baju di dunia. Kalau tu di dunia ni kita tukar salin baju kena buka dulu. Kena tanggir dulu, lepas tu sarung balik, betul tak kak? Di syurga ha, macam tu ya. Tengok cermin tukar baju dah. Jadi apa nak risau kalau rumah kita kacanya luk sinar, orang luar nampak, kita nampak orang luar, orang luar nampak kita, tak ada apa. Tak ada masalah pun. Kita nak risau apa? Anak betul pula. Tak ada apa dalam syurga. Ni cerita dalam syurga. Syurga feel gender. Kalau rumah kita jadi macam tu, berakat tak pernah risau nak cuak apa eh. Malu lah ustaz. Ini dalam syurga. Bukan di dunia, dunia di rumah, di dunia, di rumah kita memang kalau boleh semuanya tak ada, tak ada apa-apa, semuanya tutup. Tingkap tak ada, apa tak ada. Supaya orang tak tengok apa yang jadi kat dalam. Tapi ni dalam syurga. Syurga dalam syurga tu macam tu. Kan? Maka faqala Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, maka bertanya seorang sahabat Nabi nama Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa rumah ni ya Rasulullah? Rumah macam ni untuk siapa ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi SAW pun bersabda, liman atwabal kalam, bagi mereka yang baik perkataan. Dia tak mencabut, dia tak macam-macam kalam, baik kalam ni bukan mesti mencabut. Tak mencabut, tak mengumpat buaya, tak mengadu domba buaya, tak tidak memfitnah buaya. Tuan-tuan, kalau buka YouTube carilah ceramah fitnah alam sebab disampaikan oleh B.U. Said Bawi di tempat kami. Ha, dengar ceramah. Apa makna fitnah? Dia tak hurai panjang tentang alam fitnah alam siba tu, dia hurai fitnah dulu. Bila kita hurai fitnah tu, baru kita faham macam mana fitnah alam siba tu boleh jadi. Nah, dalam Facebook,
dalam Twitter, dalam WhatsApp, cepat dia sampai.